Segera kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama founder PT Astronaci International, Bapak Gema Guyardi. Selamat mengikuti. Pak Gema, saya boleh tanya nih, gimana menurut pendapat Anda? Kenapa sih alih-alih kita pengen dapat profit di financial market sebagian trader, justru mereka malah menangis gitu ya, tumbang di tengah jalan? Sebetulnya masalahnya itu apa? Banyak penyebabnya ya, tapi kalau kita simpulkan ada beberapa hal penyebab yang paling utama dari perjalanan saya satu dekade lebih. Jadi trader itu ada pemula itu yang biasanya mereka selalu datang ke market itu untuk pingin kaya cepat. Jadi mereka kira ini adalah kayak tempat pesugihan gitu. Jadi mereka datang ke financial market harapannya karena bisnisnya sekarang susah, gajinya mungkin rendah, di kantor dia nggak bisa maju, banyak pesaing, lalu dia pikir, oh market katanya bisa financial freedom, katanya kalau ke market itu bisa trading yang enak, gampang, tinggal cari info kiri kanan, dengerin radio kiri kanan, lihat rekomendasi di koran, langsung bisa jadi kaya, kayak begitu. Syukur dapat mantra ya. Iya. Terus yang kedua, mereka akhirnya berpikir, wah cara gampang begitu, ngapain saya belajar, nggak usah belajar lah. Lagian trading itu kan cuma buy sama sell, gampang kan, tinggal milih. Mereka nggak mau belajar secara mendalam, dan kalaupun mau belajar maunya gampang-gampang, apalagi kena ini bujuk rayu katanya robot lah, ada software yang bisa on 24 jam lalu dapat uang. Itu semua bohong ya, itu nggak akan terjadi hal seperti itu. Dan yang ketiga, yang mau belajar ini ada yang mau belajar, biasanya 2 dari 10, tapi mereka tuh bingung mau belajar di mana dan nggak jelas tempatnya, apalagi sekarang nih zaman trainer-trainer itu banyak banget yang datang dan baru belajar sebentar udah jadi trainer. Dari luar negeri melihat pasar Indonesia, orangnya latah, dikasih seminar ini, seminar itu, melihat-lihat brandnya dari luar negeri, langsung mereka datang. Padahal Astronaci sebenarnya juga dari luar negeri juga sebenarnya. Kita set up company di luar ya, kebetulan mungkin karena saya orang Indonesia aja jadi anggap Indonesia gitu. Tapi pada prinsipnya ini yang terjadi gitu. Mereka gak tahu tempat belajar di mana, jadi ngelihat, wah ini ada trainer dari Singapura, wah ini dari Indonesia buka seminar gede-gedean, langsung ikut. Habis ikut seminar, harapannya besok langsung jadi Superman. Itu nggak akan mungkin. Ujung-ujungnya bukan jadi sumber income, malah saya jamin Anda hancur, berantakan. Itu udah terjadi bertahun-tahun, bahkan mungkin 20-30 tahun tetap seperti itu. Terus kemudian menyalahkan bahwa trading itu adalah judi, ya, gambling gitu ya. Karena itu defense mechanism, orang tuh mana pernah mau sih nyalain diri sendiri. Yang paling gampang yang nyalain orang lain gitu. Misalnya kita terlambat kerja, yang disalahin macet, bukan diri kita kurang pagi bangunnya begitu. Tapi sebetulnya stigma negatif tentang trading ini benar nggak sih Pak? Trading itu judi ya, pasti rugi, bikin bangkrut, nggak mungkin profit, banyak penipunya, pokoknya PHP deh gitu, benar nggak sih? Kalau namanya stigma yang seperti itu yang udah tercetak di masyarakat tuh benar banget ya. Pandangan ini tuh cocok banget untuk mendeskripsikan trader atau investor yang tidak mau belajar. Kalau mereka nggak mau belajar, tidak mau menekuni dengan sungguh-sungguh, mereka semuanya tergolong melakukan kegiatan berjudi. Ujung-ujungnya akan loss banyak. Gak usah ngomong trader deh, gak bisa masak, nekat bikin restoran, itu bagi saya judi gitu. Dan jadi kalau misalnya dia sudah bikin restoran, dia gak bisa masak bikin restoran, ya kita jamin deh 2 tahun juga pasti tutup kalau kayak begitu ya. Trading itu bisnis sebenarnya, umumnya bisnis, dimana kita gak bisa asal-asalan dan coba-coba, pasti akan bangkrut bila trading tanpa pengetahuan, itu udah pasti. Jadi trading itu ada satu kepastian, Anda pasti bangkrut tanpa memiliki persiapan. Hari ini menggantikan Mbak jadi presenter, kalau nggak punya skill bakat public speaking yang bagus, juga radionya pasti tutup. Itu aksioma sekali. Albert Einstein mengatakan investasi paling memberikan bunga paling tinggi adalah investasi pada pengetahuan. Dalam industri apapun Anda harus belajar sungguh-sungguh. Masalahnya tidak mudah. Tapi trading ini memang bisa menawarkan unlimited profit, itu udah jelas dan saya mengalaminya. Saya bisa beli pesawat dari hasil trading. Kita set up aviation company yang di Amerika yang katanya itu mahal, ya semua juga dari pasar modal gitu. Oke, jadi pokoknya kuncinya adalah kita harus belajar, mau betul, belajar bersungguh-sungguh gitu ya. Terus kunci sukses apa lagi Pak menurut Anda? Ada 3 hal ya. Yang pertama, trading itu bicara tentang gimana kemampuan kita ngeliat masa depan. Jadi gampangnya kalau misalnya kita bisa lihat masa depan, ada kayak film Back to the Future lah, ibaratnya kita dapat informasi masa depan, harga mau kemana, baik saham, forex, commodity dan seterusnya ya. Nggak usah belajar, langsung aja kita beli gitu ya. Karena apa, kita udah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi sebenarnya deal utama kita itu bagaimana kita belajar analisa. Meskipun dapat rekomendasi, tetap kita harus belajar memeriksa rekomendasi tersebut. Apakah rekomendasi ini masuk akal atau tidak, pelajari yang namanya keilmuan technical analysis, karena ini yang membuat Anda bisa trading. Jadi belajar analisa dan
belajar trading itu penting. Contohnya misalnya Anda join di untuk beli resep yang bagus, tapi Anda tidak bisa masak, Anda tidak akan pernah bisa membuat makanan enak walaupun resepnya dari chef yang paling hebat sekalipun. Setuju. Atau bahkan juga nggak tahu raw materialnya namanya garam mana, nggak mungkin bisa masak dong kalau gitu ya. Betul. Oke, ada tiga hal, baru satu kita bahas nanti hal-hal kita berikutnya dulu, kita akan lanjut setelah commercial break. Segera kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama founder PT Astronaci International, Bapak Gema Guyardi. Selamat mengikuti. Sebelum kita berperang, kita punya senjata dulu dan kita juga tahu strategi gitu. Betul. Ya. Dan tadi ada salah satunya belajar technical. Belajar jadi technical hal mutlak analysis, ya Pak Gema. Karena technical analysis itu skill dan trading itu bicara tentang skill. Anda bisa memiliki resep dari chef terhebat di dunia manapun, Anda bisa jadi member dari chef tersebut, dikasih cara masak steak terenak, tapi kalau Anda tidak memiliki skill bagaimana teori tentang api, bagaimana cara masak dagingnya, steaknya tidak akan enak. At the end Anda akan nyalain, oh ini resepnya palsu dan seterusnya. Demikian juga belajar analisa. Kalau kita sudah belajar analisa, terus kemudian hanya bisa analisa, terus kemudian Anda juga dapat rekomendasi dari analis terhebat manapun, tapi kita tidak bisa mengolah, tidak bisa tradingnya, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Yang kedua yang paling penting adalah memahami tentang risk dan money management. Karena trading itu nggak mungkin 100% benar, itu tidak akan mungkin. Trading is the game of probability. Kalau Anda mengerti the art of probability, bagaimana kita bisa mengatur kita punya kemungkinan rugi dan seterusnya, kita bisa menakar risk kita. Jangan sampai karena money managementnya salah, profit 8 kali trading sekali loss habis. Kemarin sudah ada kejadian. Ada member, murid-murid kita juga yang baru di market, kemudian mereka ini masuk dengan kondisi pingin langsung cepat kaya, tidak mau belajar, kemudian modal hanya $2,000, masuknya bisa sampai 4 lot. Itu kalau bagi teman-teman mitra bisnis sekarang yang denger sudah trading ya. Dia masuk 4 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Tapi dia waktu saya tanya uangnya habis, ya saya masuknya cuma 1 lot. Dia even gak sadar kalau sebenarnya dia masuk 4 lot. Nah itu karena pengetahuannya kurang dan gak ngerti tentang trading. Main hantam aja, money managementnya salah. Jadi harga bergerak dikit, uangnya langsung bablas hilang. Jadi karena dia tidak tahu sizing itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah EQ ya, emotional control, pengendalian emosi, mengelola emosi agar tidak terjerumus dalam greedy, rakus ya, itu ataupun timbul ketakutan yang berlebih. Karena ini faktor yang penting. Kalau Anda terlalu greedy, Anda habis, Anda terlalu penakut, Anda nggak bisa kaya. Jadi ini tiga utama analysis teknik trading ya, melalui technical analysis for trading, bukan hanya technical analysis untuk analisa, risk money management dan EQ yang baik. Oke, itu tiga hal yang harus diintegrasikan ya. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai analisa teknikal nih Pak Gema, apakah analisa teknikal ini bisa memprediksi harga naik atau harga turun, Pak? Itu adalah satu-satunya dan the only way untuk membuka mata dan vision Anda terhadap apa yang akan terjadi di market. Jawabannya adalah the only way, jadi tentu bisa. Technical analysis itu tool atau landasan berpikir atau mata di masa depan kita untuk memprediksi atau menebak harganya mau kemana sih sebenarnya, naik atau turun. Lalu memberikan kita input action plan kita berdasarkan analisa tersebut, kita mau ngapain. Jadi sudah ada panduannya, bukan pakai feeling. Seringkali kita mau beli, oh feeling saya begini, feeling saya begitu, teman saya bilang begini dan begitu. Coba hari ini periksa portofolio Anda, lebih banyak merahnya atau lebih banyak hijaunya. Kita analisa chartnya, patternnya apa, perilaku pasarnya sudah pernah terjadi lewat chart, dan kemudian memprediksi kemana arah harga bergerak. Saya adalah satu-satunya yang aktif di Indonesia sebagai Master Financial Technical Analysis yang telah mendapatkan gelar tersebut dari International Federation Technical Analysis. Saya memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan technical analysis yang benar, karena sudah terlalu banyak yang ngaku-ngaku menggunakan ilmu technical analysis dan mengajarkan keilmuan yang salah. Akhirnya orang melihat bahwa saya udah pakai technical analysis tapi saya rugi gitu. Sebenarnya Anda belum pakai technical analysis yang baik dan benar, jadi pasti rugi. Itu adalah tugas kita untuk meluruskan gitu. Oke, nah sekarang kan banyak juga kita pakai cara memprediksi ya, menebak naik turunnya. Nah kalau dengan cara seperti ini, apakah kemudian trading itu sama dengan judi dong? Nah judi itu terjadi kalau misalnya kita action berdasarkan feeling dan bukan karena analisa yang ilmiah. Apabila orang sudah kuat skill analisanya, yang keluar adalah insting bukan feeling atau intuition ya. Kalau kita cuma pakai feeling itu perasaan dan itu very subjective. Jadi judi itu juga terjadi pada saat Anda baru bisa win saat ada yang loss. Dalam kasus ini seperti judi bola, judi kasino,
Sedangkan kita di saham, kita membeli bila ada yang mau menjual. Ini seperti dagang di pasar. Masalah yang jual rugi atau untung itu nggak ada hubungannya. Ini paradigma berpikir kalau misalnya marketnya dianggap judi. Jadi ini dagang juga di forex komoditas. Jadi tidak harus ada yang kalah agar kita bisa menang. Karena market is about supply and demand. Tergantung Anda mau menempatkan posisi di mana gitu. Nah ini yang mesti betul-betul dipahami oleh mitra bisnis ya. Oke Pak Gema ya. Pak Gema, kan saya dengar Anda ini merupakan saksi hidup ya, yang bisa mengembangkan modal $2,000 menjadi jutaan dolar dalam waktu singkat, 6 tahun pure lewat trading. Iya. Nah boleh dong sharing sama kita, ceritain gimana sampai jutaan dolar tuh, rasanya apa tuh Pak Gema? Rasanya susah, air matanya banyak, gak gampang ternyata. Jadi perjalanan, ya? Iya, perjalanannya susah, bikin analisis tiap hari. Yang pertama Anda harus tahu kemana harga itu akan bergerak. Trendnya bullish, bearish atau sideways itu udah jelas. Anda pelajari trendline, candlestick, pattern, bahkan foundation dasar pembentukan harga, bukan dengan indikator yang hebat. Dua, tentukan strategi. Setelah Anda tahu arahnya bull atau bear, baru tentukan mau buy atau sell di harga berapa. Di mana exit door-nya kalau emergency, atau yang kita sebut cut loss. Di mana saya bisa exit kalau kita sudah profit 3%, 5% atau harus bagaimana. Jadi exit plan-nya jelas. Itu nomor 2. Ya, dan yang nomor 3, kita mau masuk kapan, tanggal berapa. Ini yang orang lain jarang pikirkan. Di sinilah peran dari financial astrology, karena astronaci adalah astrologi dan Fibonacci. Ya, kita bukan hanya memprediksi harga tetapi juga memprediksi waktu. Astrologi trading ya itu menggunakan data astronomi tertentu yang memiliki korelasi terhadap pergerakan harga. Yang terakhir jurus saya adalah saya memiliki manajemen money risk yang jelas. Risk management itu cukup solid dan kita jelas tahu apa yang harus dilakukan. Oke, berarti kita tentukan arah harga, strategi trading, prediksi waktunya dan masuk sesuai dengan money management. Betul, itu betul. Ya, 4. Baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh mitra bisnis. Kita juga mesti tahu kalau misalnya memang pengen belajar, yang terbaik belajar di mana gitu kan? Betul. Kita akan lanjutkan lagi setelah commercial break. Segera kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama founder PT Astronaci International, Bapak Gema Guyardi. Selamat mengikuti. Ya, jadi kalau selama ini Anda hanya mendengar teman-teman Anda trading sebagai euforia dan Anda terjun sendiri, pada kenyataannya masih tetap rugi dan berdarah-darah, rasanya sekarang mesti harus paham dengan benar bahwa yang namanya ilmu, pemahaman kita secara dalam itu penting. Ya, betul, itu adalah fondasi yang utama. Termasuk kalau kita bicara mengenai analisa technical seperti yang dikatakan oleh Pak Gema ya, karena beliau memang master di bidang ini. Nah, kalau misalnya nih mitra bisnis Pas FM tertarik pengen belajar mengenai ilmu analisa technical, ini bisa belajar kemana nih Pak Gema? Mitra bisnis yang memang benar mau belajar, gak usah capek-capek, selama ada internet hari ini langsung bisa belajar. Dunia finansial, ekonomi praktis, gampang. Subscribe YouTube-nya Astronaci sekarang. Buka handphonenya, cari Astronaci ya. Di sana saya banyak banget konten-konten yang memberikan education dan berat-berat ya. Jadi bukan cuma clickbait yang umumnya. Jadi di sana saya memberikan edukasi gratis. Salah satunya teman-teman bisa lihat mitra bisnis ya, ada video judulnya Berburu Dolar, itu serial Berburu Dolar. Jadi saya jalan-jalan kemana, saya lagi lihat ada market yang bagus, saya langsung videoin, saya real time trade, saya rekam, saya kasih kenapa saya masuk. Itu sudah sampai episode 4 ya, kadang dapat puluhan ribu dolar. Yang kemarin episode 4 ini saya dapat $5,200 dalam waktu hanya 8 hari trading di forex market. Teman-teman bisa langsung aja lihat di YouTube-nya, di subscribe ya. Lalu saya juga memberikan tips mengenai trading di market saham, futures, melalui video cara kaya dari saham, ada juga cara kaya dari forex. Itu semua ada di YouTube gratis sekarang juga langsung, atau langsung ke website-nya astronaci.com. dan juga pengguna Android bisa langsung cari di Google Play Store ya, langsung cari aja Astronaci app-nya, bisa download di situ. Ada analisa gratis, edukasi video gratis, semuanya gratis, silakan dinikmati karena ini bagian social responsibility kita untuk terus mendukung dan mengedukasi trader dan investor di Indonesia. Kalau belajar analisa begini secara otodidak kan agak susah sebenarnya Pak Gema ya, betul, karena kita betul. Harus tahu candle, betul. Mesti tahu ini dan itu kan, ruwet begitu. Nah kira-kira kalau kepengen belajar face to face langsung dengan Bapak gitu sebagai bisa sih, bisa kita, ya? Karena kebetulan kita saya sibuk untuk ngurusin trading club kita ya, kita juga keliling terus, jadi waktunya agak nggak banyak. Dan lagian
kalau misalnya teman-teman memang benar-benar mau belajar, sebaiknya nonton dulu YouTube-YouTube yang gratis ini supaya bisa mengenal. Kalau enggak nanti dinyinyirin terus, wah katanya sudah master, kenapa masih jualan seminar. Itulah tipikal orang Indonesia. Trading belajar enggak mau, rugi tapi tetap nyinyir. Makanya kita kasih deh itu yang free, diselesaikan dulu. Ada banyak video, ada puluhan video yang harus diselesaikan di mobile app Astronaci. Sekarang juga langsung download mobile app-nya Astronaci, dan Anda lihat nanti dari YouTube itu banyak konten-konten yang free ya. Kalau sekarang kita juga masih ada, tetap online maupun offline. Banyak yang tanya juga kan, seperti tadi saya bilang, kenapa sih masih nyinyirin, masih ngajarin orang nyinyir terus. Ya saya sih ketawa-ketawa aja ya, mereka nyinyir boleh, tapi kita makin sukses. Nah sekarang buat mitra bisnis yang mau sukses juga seperti kita dan teman-teman yang sudah sukses, saya melalui Astronaci harus payback ya, harus payback. Kita memberikan kepada yang lain juga. Ilmu mencetak profit trading ini harus dibagikan sehingga semakin banyak orang yang sukses. Nah nanti akan ada workshop, tapi itu September ya, masih cukup lama, 2 bulan, itu tanggal 27 sampai 28. Itu di dalam workshop saya akan kupas habis bagaimana langkah-langkah konkret saya, jurus-jurus rahasia yang ada di Berburu Dolar, yang ada di Cara Kaya Saham dan Forex. Jadi sebelum ikut workshop ini, coba deh nonton dulu video YouTube-nya gratis. Tinggal langsung masuk ke YouTube, subscribe ya, biar nanti mendukung channel Astronaci mencapai 500 ribu subscriber. Nah nanti lihat di situ dan download app-nya, ikuti analisa-analisanya. Setelah tahu, wah ini toh ternyata yang saya cari, nanti ketemu saya langsung 27-28 September face to face. Saya langsung dampingi Anda di laptop Anda, saya tunjukin bagaimana rahasianya saya dapat profit puluhan ribu dolar di seperti di YouTube di Berburu Dolar itu. Oke, pokoknya sekarang masuk dulu ya, subscribe dulu di YouTube channel. Subscribe di YouTube dan download aplikasinya. Oke. Nah untuk detail seminarnya sendiri kayak apa, bisa face to face dengan Bapak nih? Namanya itu adalah The Secret to Ultimate Profit with Astronaci Trading is Coming Back. Kenapa coming back? Karena banyak sekali nih trader-trader yang dulu pernah ikut minta lagi ya, minta lagi, bahkan mau ikut lagi tahun ini karena kita cuma setahun sekali. Nah setahun sekali ini hitungannya gathering karena kita dimulai dari DVD Ultimate. Pasti sudah banyak yang lihat karena udah 1000 lebih terjual dari seluruh Asia ini, banyak banget, Indonesia udah 1000 lebih ya. Harapannya setelah mengikuti workshop ini, Anda bisa menjadi trader yang lebih profitable. Anda tidak lagi tebak-tebakan harga mau naik atau turun, terombang-ambing berita yang beredar ya. Itu semua kita ajarin dari basic. Jadi jangan takut, apakah Anda ibu rumah tangga, Anda baru masuk di market, saran saya sebelum uang Anda habis, nonton YouTube-nya, ikuti analisanya, dan ketemu di gathering tanggal 27-28 di workshop ini. Anda bisa menganalisa sendiri nantinya di harga berapa sih mau entry, exit-nya di harga berapa. Karena saya cukup puas dari workshop sebelumnya, ini benar-benar terbukti. Bisa lihat nanti testimonialnya bagaimana mereka berubah hidupnya ya. Jadi siapapun bisa ikut workshop ini, pemula maupun sudah yang bagi teman-teman yang sudah pernah trading, yang masih berantakan, kali ini bisa mulai memperbaiki atau bisa mengoptimalkan melalui workshop ini. Oke, jadi siapapun Anda atau bahkan Anda yang sudah betul-betul jadi suster ngesot ya, udah habis benar-benar ludes gitu ya. Anda masih juga bertanya-tanya kenapa rugi terus, masih takut investasi atau trading ya, masih bingung-bingung cari mentor yang mana, langsung aja daftar ke seminar ini ya Pak Gemma ya. Betul, betul. Oke, nah cara daftarnya bagaimana, mitra bisnis kapan, dan lain-lain detailsnya nanti kita akan bahas lebih jauh ya setelah informasi yang berikut ini. Segera kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama founder PT Astronaci International, Bapak Gemma Guyardi. Selamat mengikuti. Ya, jadi kita sudah dengar secara detail bagaimana sang Master of Financial Technical Analysis Pak Gemma Guyardi tadi menyampaikan pada kita saran step by step apa sih yang mesti harus kita betul-betul kuasai dulu sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk di dunia trading ini. Nah, pagi ini saya sudah kedatangan juga seorang cewek cantik gitu ya, dan kantongnya tebal pastinya karena sudah berhasil ya. Selamat pagi Mbak Dinda. Halo, selamat pagi Mbak dan pendengar Pas FM. Ya, Mbak Dinda ini salah satu member ya, sudah bergabung di workshopnya dari Astronaci tahun setahun yang lalu ya Mbak Dinda ya bergabungnya ya. Iya, okay. Akhirnya sudah 1 tahun dari terakhir saya ikut join webinar, workshop dengan Ultima. Oke, nah gimana nih pengalamannya selama 1 tahun nih? Banyak banget ya hal yang saya dapetin di workshop Ultimate ini Mbak. Termasuk saya ini termasuk orang yang junkie seminar sih. Saya suka jajan-jajan seminar sana-sini. Tapi semenjak saya ikut workshop Ultimate, saya nggak mau tuh lagi ikut-ikut seminar di luaran. Kenapa tuh?
Karena saya ngerasa ternyata saya sadar kalau misalkan selama seminar saya ikut di tempat lain, saya cuma dapat kulit-kulitnya aja, Mbak. Dan sedangkan di workshop ini saya benar-benar digembleng, diberi latihan banyak, diajarin teknikal analisis secara mendalam. Okay, jadi setelah saya pulang, ajaibnya saya masih ingat apa yang diajarin. Oh gitu ya. Terus awalnya apa tuh yang bikin Mbak Dinda mau bergabung di workshop ini? Apakah memang sebelumnya sudah trading gitu atau? Oke, kalau boleh jujur, saya ini salah satu fansnya Pak Gema. Oh. Jadi tapi walaupun saya fansnya Pak Gema, sebenarnya saya awal-awal tuh ragu untuk ikut workshop Ultimate ini. Tapi bukan ragu tentang materinya, tapi lebih tentang ragu emang bisa ya selama 2 hari ini saya bisa menguasai jurus-jurusnya Pak Gema yang tadi Pak Gema sebutkan. Tapi saya pikir-pikir lagi, kenapa saya nggak coba buktiin sendiri atau hitung-hitung investasi buat otak saya. Karena investasi otak kan gak ada expired atau kadaluarsanya ya Mbak. Jadi saya pikir ya berani cobalah. Oke, okay. Nah setelah mencoba gitu ya, selama 2 hari ikut workshop, gimana tuh terus proses tradingnya? Selama workshop itu saya ulang-ulangin materinya, saya pelajarin sambil praktek. Dan saat break workshopnya itu, saya onsetin waktunya untuk datengin gurunya dan tim-tim yang standby. Mereka ngajarinnya cukup sabar sih Mbak. Dan jadi materinya saya catet-catet, saya buka-buka dan baca-baca lagi. Akhirnya saya benar-benar ngerasain kalau ternyata trading saya bisa lebih terkontrol dari sebelumnya. Dan saya bisa trading sendiri tanpa stres, profit saya meningkat secara drastis hingga 200% dalam 1 tahun ini. Oh, 200% dalam 1 tahun? Tapi belum 1 tahun sih ya, malah sekitar 9-10 bulan yang lalu karena saya terakhir ikut itu di bulan Desember. Jadi setelah saya lihat portofolio saya sudah berkembang secara drastis. Oke, dan itu mudah untuk dipelajarin? Mudah banget sih Mbak, karena kan dari semua materi yang diajarkan selama workshop itu sangat lengkap dan saya diberi latihan-latihan secara mendalam dan tim-timnya juga ngajarinnya secara sabar. Oke, okay. Berapa lama waktu itu kemudian bisa paham banget dengan apa teknikal analis dari Pak Gema? Saya udah ikut beberapa kali seminar dengan Astro Naci, termasuk lewat workshop Ultimate ini Mbak. Jadi nggak cuma sekali aja saya ikut, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita belajar dan apa yang kita pelajari itu menjadi sukses, jadi pasti kita akan semangat untuk belajar terus. Oke, okay. Pak Gema. Yes. Ini kan sudah ada testimoni ya dari Mbak Dinda ya. Oke, okay, ternyata memang yang paling penting adalah bagi para pelaku ini adalah mereka punya curiosity yang tinggi dan mereka juga pastinya harus tekun ya. Betul, untuk mereka punya passion dan punya motivasi ya. Oke, okay. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai sebetulnya materi-materi apa saja yang diajarkan di sana. Kemudian basic-basic apa yang harus dimiliki. Apakah untuk menjadi seorang trader itu harus punya basic-basic khusus atau semua orang bisa? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya mitra bisnis ya. Kita akan lanjut lagi nanti setelah commercial break. Segera kita ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama founder PT Astro Naci International, Bapak Gema Guyardi. Selamat mengikuti. Jadi sudah dengar ya bagaimana Mbak Dinda ini juga bisa belajar dengan baik dan sekarang sudah profit ya, belum sampai setahun udah 200% gitu kan. Nah, Pak Gema, sebetulnya diajarkan di seminar ini apa saja sih nanti? Oke, semua teknik yang saya gunakan untuk dapat profit di YouTube berburu dolar itu semua rahasia di situ. Gimana caranya saya dapat puluhan ribu dolar dalam waktu singkat, yang terakhir dapat 5.200 dolar dalam 8 hari. Rahasianya apa? Nonton dulu, karena di situ saya udah kasih sebenarnya tips-tipsnya. Karena waktu saya trading saya juga shoot di situ, sebelum saya ambil posisi semua sudah ada di sana. Nonton dulu YouTube-nya. Nah, setelah nonton nanti akan tahu, wah ternyata akan ada workshop yang mengajarkan basic technical analysis for trading ya, bukan cuma untuk jadi analisa. Gimana caranya pakai candlestick dalam trading, caranya prediksi next trend pakai chart pattern ya, terus target price, ngitung take profit gimana, moving average cara pakainya gimana sih, lalu kalau misalnya kita mau bikin trading system sendiri itu caranya gimana. Mungkin nggak sih, saya nggak punya pengalaman sampai bisa bikin trading system. Lalu Fibonacci itu cara makainya gimana, kok bisa kita bisa predik harganya sampai ke target berapa. Ini semua sangat bermanfaat supaya mitra bisnis semua bisa jadi trader profesional dan mandiri. Contohnya bagaimana, nonton YouTube-nya, download application free. Setelah kita nonton YouTube-nya akan tahu, oh ternyata cari duit di futures itu ada strateginya. Di situ kita udah kasih sekali lagi untuk lebih mendalam, lebih personal, lebih private. Nanti di workshop kali ini saya akan bongkar semua berburu dolar Astro Naci itu rahasianya bagaimana. Oke, okay, baik. Ada Mbak Lina, ini adalah salah satu organizer-nya
sebetulnya workshopnya itu kapan, terus syaratnya apa saja untuk bisa bergabung pada event ini, Mbak Lina? Sebelum ke syaratnya, yang pastinya dulu untuk mengikuti kegiatan ini, untuk mengikuti workshop ini, seperti yang dikatakan Pak Gema bahwa kita itu memberikan edukasi kepada klien. Jadi otomatis peserta yang harus ikut sendiri memiliki passion untuk belajar. Nah, sebisa mungkin sudah memahami juga mengenai trading saham atau trading futures. Apabila belum memahami, seperti yang direkomendasikan oleh Pak Gema, nonton dulu YouTube-nya kita di pemburu dolar atau di cara kaya dari saham dan cara kaya dari forex. Atau bisa juga kunjungi di website kami di www.astronaci.com. Oke, itu kapan sih? Di mana? Terus di mana cara daftarnya? Untuk daftar ke acara ini bisa add line kami di @astronaci, pakai @ ya, @astronaci, atau daftar dengan SMS ke 0838 594 0008, 0838 594 0008, atau bisa juga chat di website kami di www.astronaci.com atau ke Instagram juga bisa. Kita @astronaci, di situ tinggalin DM aja lebih gampang mungkin, atau yang suka WhatsApp ya itu langsung ya di nomornya 0838 594 0008. Nah, acaranya sendiri nih Mbak, kita akan dilaksanakan itu di Sunlake Hotel Sunter 27 sampai 28 nih, ya, September. Ya. Oke, jadi diulang ya cara daftarnya Mitra Bisnis, itu bisa SMS ya ke nomor 0838 594 0008, 0838 594 0008, atau chat ke websitenya ya lebih gampang ya, www.astronaci.com atau Instagram ya, ya. C-nya double ya. Betul. Astronaci-nya C-nya double ya. Oke. Jadi bisa langsung daftar hari ini nggak Mbak Lina? Terus biayanya berapa tuh? Bisa banget, bisa daftar langsung hari ini. Dan untuk biayanya sendiri nih, untuk investasinya 7 juta rupiah aja. Dan ini bukan biaya sih sebenarnya, investasi. Kalau biaya itu hilang gak kembali. Kalau investasi kayak Albert Einstein tadi bilang, kita keluarin investasi 7 juta, ini akan berpotensi membuat kita dapat puluhan kali lipat daripada 7 juta ini. Ini yang harus kita mulai pikirkan dari sekarang. Oke, jadi khusus bagiannya Mitra Bisnis Pas FM, langsung sekarang juga SMS atau WhatsApp ya ke 0838 594 0008, sebelum kehabisan seat, soalnya udah tinggal berapa seat lagi ya. Kita belum buka untuk umum, jadi seperti komitmen kita sama Pas FM, semua workshopnya Astronaci itu akan diceritakan dulu, dibagikan melalui Pas FM. Setelah itu baru nanti kita buka umum dari social media kita. Jadi kalau semua mitra bisnis ke social media kita, belum akan kelihatan nih tentang hal ini. Tapi pastikan teman-teman semuanya nonton Berburu Dolar, nonton semua YouTube kita, download app-nya, nanti akan tahu, wah ini adalah workshop yang saya cari. Tapi mohon maaf, karena ini adalah private concept, dan kita tidak mau interaksi dan hubungan personal itu nanti terlalu banyak siswanya, jadi malah susah. Jadi maksimum 100, terus kemudian untuk hari ini ya, dari Pas FM itu maksimum 50 kan? Iya, maksimum hari ini. Karena dari Pas FM kita kasih kuota 50, yang 50 lagi nanti dari grup Astronaci social media. Jadi pastikan untuk mendapatkan 1 juta diskon ini ya. Betul. Oke. Okay. Jadi mitra bisnis, daripada Anda berselancar YouTube yang gak jelas, mendingan langsung masuk aja ya, subscribe di YouTube-nya Astronaci, karena di situ kita banyak belajar dan bisa make money. Pak Gema, terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak Dinda sudah hadir hari ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi mitra bisnis, bahwa sekali lagi mesti kita garis bawah bahwa semua hal yang kita lakukan di dunia ini semuanya pakai resiko, ada resikonya. Tetapi bagaimana kita bisa memanage resiko, bagaimana kita bisa menghindari resiko, tentu dengan belajar dan pahami dengan jelas. Bergabung bersama Astronaci dari semua channel, silahkan add line-nya, Instagram-nya ya, mungkin ada Facebook-nya, masuk website-nya, dan subscribe di YouTube channel-nya. 27-28 September di Sunlake Hotel Sunter, Anda bisa bergabung seminar The Secret to Ultimate Profit with Astronaci Trading. Silahkan langsung WhatsApp atau SMS ke 0838 594 0008. Ina Amelia, sukses untuk Anda.